Ustadz, orang yang dapat melihat setan dari lahir, apakah itu kekurangan atau kelebihan? Bagaimana dengan orang yang dibuka mata batinnya untuk indera keenam? Sixth sense. Indera keenam. Ketika saya sedang ceramah, datang bapak-bapak, saya Ustaz bisa melihat gendoruwo sama mak lampir. Gimana tuh Pak Ustaz? Saya bilang bapak ruqyah. Kenapa ruqyah? Karena setan masuk ke mata bapak, sehingga dengan itu bapak bisa melihat setan. Sesama setan bisa melihat. Jamaah dua datang, anaknya bisa melihat setan di foto. Foto-foto di rumah saya itu katanya setan bergelantungan. Anaknya nangis terus. Ruqyah anak bapak. Ketika anak yang satu diruqyah, setan pindah ke anak kedua. Diruqyah lagi, hilang. Setan masuk ke dalam. Bagaimana dengan para ulama yang bisa melihat? Kasyaf namanya. Tirai. Bapak ibu tidak bisa melihat ke belakang karena ada tirai. Ketika tirai ini disingkapkan namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Allah menyingkapkannya karena keutamaan zikir, karena keutamaan salat sunat, karena keutamaan taqarrubnya kepada Allah, maka disingkapkan Allah tirai. Kasyaf terbagi dua. Kasyaf dari setan namanya kasyaf syaitani. Kasyaf dari Allah namanya kasyaf ilahi. Bagaimana cara membedakannya? Setelah selesai pengajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus setelah ikut ini saya bisa melihat segala yang tersembunyi. Bahaya nih. Jadi tamu yang mau datang bisa saya lihat. Apa yang ada di balik sana bisa saya lihat. Gimana nih Pak Ustaz? Ibu jujur ya, ya. Setelah bisa ngelihat-ngelihat ini, lebih ingat Allah atau lupa pada Allah? Jujur. Saya lupa pada Allah. Setan punya kerja. Ruqyah. Kalau makin ingat pada Allah, makin takut pada Allah, datang dari Allah. Begitu kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumat yang ditaktik oleh Syekh Dr. Abdul Alim Mahmud, Syekhul Azhar. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Saya pergi ke hutan camping, adik-adik camping, tiba-tiba datang burung dan pokok kayu. Assalamualaikum ya Abdul Somad. Tanya hatimu, kalau kau merasa aku hebat, aku wali, maka setan sedang bermain. Tapi kalau dengan itu kau meneteskan air mata, kau semakin takut kepada Allah, maka itu kasyaf dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala.